Persik Kediri berhasil membuat kejutan pada lanjutan BRI Liga 1 setelah mengalahkan tuan rumah Persib Bandung dengan skor cukup telak 2-0. Gol dicetak oleh Renan Silva pada menit 49, lewat titik putih penalti. Memasuki babak kedua, Persik Kediri berhasil menambah gol lewat tendangan bebas cantik Anderson Carneiro pada menit 59. Persik Kediri menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola 56% berbanding 44%. Sementara tembakan ke arah gawang 9% berbanding 6%. Sementara bagi Persib Bandung, ini adalah kekalahan pertama sejak takluk dari Persis Solo pada bulan Agustus lalu.